Halo, selamat pagi sobat sehat semuanya. Kita kembali lagi di acara Promosa, program ngobrol santai bersama Rumah Sakit Panti Waluyo. Dan kali ini kita kedatangan dokter spesialis yang juga favorit semua semua kalangan gitu. Kemarin ratingnya tambah tinggi karena dokter Grandy sekarang sudah hadir. Yeay, selamat datang dokter Grandy. Nah sekarang dokter Grandy itu selaku spesialis penyakit dalam dan konsultan gastroenterohepatologi, yaitu konsultan khusus hati dan pencernaan. Jadi kita hari ini mau membahas mengenai khususnya pencernaan. Materi kali ini adalah penanganan terpadu sakit lambung, betul ya dok ya? Ya, sebenarnya itu seperti apa ya dokter? Kita langsung saja, sebenarnya sakit lambung itu ditandai dengan apa? Jadi sakit lambung atau bahasa awamnya mah itu rasa gak nyaman, discomfort, rasa gak nyaman di bagian atas itu kebagi beberapa. Ada yang merasa gak nyaman, kok rasanya sedap ya, menyesep, penuh, makan sedikit langsung kenyang atau belum makan sudah kenyang dan rasanya penuh terus. Yang kedua tuh rasa nyeri, ada yang merasa nyeri, panas, bahasa Jawanya nyintir-nyintir, perih, itu juga ada. Yang berikutnya ada yang pemix, bahasa campuran yang penuh, yang gak mau makan, sukar makan, ataupun sakit, perih, atau bahkan sampai naik rasanya ke dada. Jadi seperti itu gejala-gejala. Itu gejalanya ya, tanda-tandanya itu mah begitu ya. Terus sebenarnya penyebabnya itu apa tuh? Nah, nanti kita juga lihat penyebabnya itu dengan juga gejalanya. Gejala tadi yang gejala umum, tetapi kita lihat apakah ada gejala bahaya. Oh, ada gejala bahaya juga. Tidak ada gejala yang ringan, ringan seperti yang saya sebutkan tadi, tetapi ada gejala yang bahaya. Okay, gejala bahaya itu perutnya sakit, nggak mau makan, tetapi ketambahan buang air besarnya itu. Okay. Itu bisa, itu berarti ada perdarahan karena darah, asam lambung, percampuran asam lambung dari darah saja gitu. Itu bahaya, jangan-jangan ada perdarahan yang besar di lambungnya atau sampai muntah darah. Okay. Atau sampai berat badannya kok turun, yang kesakitan perutnya, berat badannya turun, kita waspada apakah sedang-sedang cancer atau ya, penyakit yang lain atau benar-benar nggak bisa makan. Okay. Bisa sampai benar-benar nggak bisa makan, nelan suka, nelan suka atau merasa berhenti di sini, jangan-jangan ada kanker di kerongkongannya atau ada penyempitan, hanya penyempitan aja atau hanya luka di tempat itu, dan itu harus kita temukan. Jadi yang pertama untuk menemukan itu kita harus tahu beberapa penyebab. Nah, penyebabnya itu secara gampang kita bagi tiga. Penyebab yang paling sering sekarang di Indonesia itu adalah penggunaan yang terus-menerus obat penghilang nyeri. Obat penghilang nyeri. Banyak kan saudara semua. Jadi umpamanya sakit kepala atau langsung minum obat sakit kepala. Okay. Sakit gigi, tidak ada dokter gigi tapi minum obat penghilang nyeri. Tidak mencari akarnya. Atau sakit mata harus pakai kacamata atau sakit kepala karena tensi malah dia tidak minum obat tensi malah tidak pakai kacamata tapi minum penghilang nyeri. Atau memang yang harus pakai obat penghilang nyeri, banyak yang lututnya sakit, lututnya sakit, banyak yang minum obat penghilang nyeri terus menerus padahal dia punya risiko. Jadi orang-orang yang sepuh, yang mungkin udah lanjut usia, yang lututnya sakit tapi punya sakit jantung juga, mereka sibuk minum penghilang nyeri karena memang butuh, tetapi juga minum obat penghilang darah seperti aspirin, ya, minuman semacam itu juga bisa gabungan seperti itu bisa bikin sakit perut. Ya, ataupun memang hobi minum penghilang nyeri, harusnya sering olahraga sehingga kolesterolnya nggak tinggi, tensi nggak tinggi, tapi malah suka minum obat bebas yang penghilang nyeri, dan itu akan membuat lambungnya menjadi rusak. Itu penyebab pertama, itu yang paling sering. Penyebab kedua itu bisa karena bakteri, namanya bakteri Helicobacter pylori. Bakteri itu akan menyebabkan peradangan, sehingga selama bakteri nggak ditemukan dengan cara endoskopi atau pemeriksaan darah atau bentuk program kesehatan semuanya, maka selama tidak ditemukan dan tidak dihilangkan dengan obat khusus, maka lambungnya akan meradang terus. Mau diobati semahal apapun, mau makan sebanyak apapun, maka akan meradang terus dan juga tidak akan sembuh-sembuh sehingga tidak sembuhkan. Karena bakteri Helicobacter pylori itu dia selain dari peradangan, makin lama bisa berubah bentuk selnya menjadi ganas. Jadi bermutasi begitu ya? Bisa seperti itu, jadi kita harus pastikan. Jadi, yang ketiga namanya ada dispepsia fungsional. Jadi kondisi lambungnya itu bagus. Secara alat konvensional dilihat bagus ini. Tetapi
keluhannya benar-benar nggak nyaman, rasanya penuh, rasanya perih, itu ada penyebabnya. Bisa karena gerakan lambungnya kurang bagus. Harusnya gerakan lambung terbagi beberapa gerakan, dia sangat ritmis, sehingga dia akan membawa makanan untuk masuk ke lambung, ke usus 12 jari, misalnya masuk lebih dalam. Tetapi gerakannya nggak begitu bagus, sehingga gampang nyeri. Yang berikutnya, bisa gerakannya sangat tidak bagusnya sudah sampai menciptakan seperti kerap itu nggak nyaman. Atau bisa dia sangat sensitif. Ada orang lambungnya bagus, nggak ada lukanya, tetapi sangat sensitif. Sehingga ada spices sedikit, pedas sedikit, dia langsung kesakitan. Itu ada. Dan jadi itu genetis ya dok ya? Bisa juga karena selain genetis, bisa karena stresor psikososial. Oh gitu. Jadi bisa aja karena dia ada ketakutan, ketakutan oh ada tetangga yang meninggal karena sakit lambung katanya, atau ada kejadian tertentu, atau orang tuanya ada yang kanker usus, ketakutan, atau memang pikirannya tidak tenang, gampang khawatir. Begitu contoh aja begitu gampang khawatir atau pemarah atau perfeksionis, maka asam lambungnya sangat banyak, maka lambung dan gerakannya tidak bagus, maka itu akan mencetuskan jadi psikosomatis gitu ya dok ya, sangat banyak ya. Psikosomatis sangat banyak karena hobinya nonton Google, mereka searching maka ketakutan sendiri iya. Ini jangan-jangan kanker lambung, jangan kanker usus, sehingga mereka berpikir terlalu berat sehingga begitu ada yang sedikit langsung ketakutan dan itu akan menyebabkan nyeri, sangat nyeri, bukan hanya pura-pura tapi benar-benar nyeri. Tetapi sehingga kita berusaha seterpadu mungkin untuk membuat ini mah ini ringan apa bahaya atau memang ini sesuatu penyakit yang organik atau sebenarnya hanya stresor psikososial atau penyebabnya harus bertemu sungguh-sungguh sehingga baik itu psikososial atau bakterial atau secara organik atau secara lain kita ketemu sehingga harapannya nanti bisa sembuh. Oke, kalau kita lihat tanda-tandanya tadi itu ada jangka waktunya nggak dok? Misalnya kita lihat satu minggu dulu, kalau misalnya dia muntah darah satu minggu gitu langsung kita larikan atau seperti apa? Nah, kita lihat dua macam, kita pastikan tadi ringan ya. Atau bahaya. Bahaya. Nah, kalau ringan kita akan coba memberikan obat 2-4 minggu. Okay. Kita berikan obat. Obat itu ada beberapa macam. Ada obat yang untuk menyembuhkan luka, ada obat yang untuk melapisi lambung, ada obat yang untuk membuat gerakan ususnya bagus, ada obat yang biar tidak sensitif lambungnya, ada obat biar lambungnya tidak mencengkram, ada obat untuk biar hatinya nyaman sehingga tidak psikosomatis, tidak kecemas dan macam-macam, ataupun obat yang lain. Tetapi kalau 2-4 minggu tidak membaik, atau bila memang sudah ada tanda bahaya, badan tuh, ini benar-benar muntah terus, nggak bisa makan, ini benar-benar muntah darah, ya. Itu harus segera dilakukan tindakan lebih cepat, ya. Karena sebelum ada kehabisan darah gimana? Begitu langsung muntah langsung dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit karena ada beberapa obat untuk langsung menghentikan, ya. Harus menghentikan perdarahan sambil kita lihat penyebabnya apa. Sehingga untuk itu maka kita harus melakukan satu diagnosa pasti, dan pasti kita lakukan gastroskopi, okay. Gastroskopi atau endoskopi, endoskopi itu sudah yang ringan. Ya mudah, bisa sangat nyaman, bisa pasiennya ditidurkan sambil ditidurkan hanya butuh pas sekitar 3-5 menit. 3-5 menit. Dan rawat jalan, hanya rawat jalan. Hanya rawat jalan setelah sangat nyaman, bisa dengan nyambis lokal ataupun bisa dengan ditidurkan sejak segera langsung bangun, segera langsung pulang. Kita menggunakan teropong yang kecil sekali, ada gambarnya teropong kecil sekali untuk melihat langsung dari mulut, teropongan, sampai lambung, sampai usus untuk melihat secara visual langsung. Jadi kita nggak akan menebak-nebak. Ada orang yang lukanya besar sekali, tapi dia saking orangnya sangat semangat, gembira, tidak terasa. Untuk dia lukuh ini lukanya besar sekali loh ya. Tetapi ada yang sampai pingsan-pingsan. Tapi ternyata tidak ada. Oh pingsan-pingsan, kok sakit tanggung? Tapi begitu kita lihat, loh bersih. Ternyata hanya gara-gara pikirannya cemas. Ya. Sehingga kita akan sangat butuh untuk melakukan tindakan lanjut bila yang sudah makronis, sudah bertahun-tahun dari dulu makronis, kita pastikan karena kasih karunia Tuhan bisa sembuh. Oh iya, berarti sakit mah itu memang ada hubungannya dengan stres gitu ya? Bisa, betul. Sehingga nanti kita akan lihat dengan endoskopi, kita akan lihat apakah itu memang lukanya kecil atau besar, ya. Hanya dangkal atau sangat dalam, dan itu sampai bisa tembus ke pembuluh darah, bisa sampai perdarahan. Atau dikit tapi banyak, ya. Atau ternyata seperti yang saya sebut, loh,
lambungnya banyak, hanya asam empedunya itu balik, karena empedunya balik, atau bisa salurannya gerakannya kurang bagus. Itu kelihatan semua dari pintunya, pintu kerongkongan ke lambungnya kurang utuh, itu nanti kelihatan. Dan begitu memang ada lukanya, sehingga nanti akan menentukan lama pengobatan. Bisa kan, oh lukanya besar, ini mungkin butuh 3 bulan. Jadi banyak orang hanya minum seminggu, sudah sembuh, berhenti. Padahal ternyata di dalamnya lukanya belum benar, harus butuh 3 bulan. Ada yang memang bakterinya, oh ternyata yang ada bakterinya, diobati bakterinya sembuh dengan sangat cepat. Atau memang ini Pak ada kansernya, untuk baru stadium awal, sehingga ini bisa dilakukan tindakan lebih cepat dan kita akan sangat-sangat mudah. Itu jadi bahaya ya dok ya, kalau misalnya tadi kan sudah dia rasanya itu semangat, dia nggak terasa sakit, tapi begitu dilihat terus jadi ternyata besar sekali lukanya, atau mungkin ada cancer atau apapun itu yang stadiumnya sudah akhir lah. Itu seperti apa ya dok penanganannya kalau sudah sampai seperti itu? Kita pastikan dulu seperti apa, apakah dia menyumbat, kalau ini cancer ini enggak, ini sudah mahir ya, iya, apakah itu cancer lambung, sehingga itu kita pastikan apakah dia menyumbat tempat itu sehingga butuh operasi, butuh tindakan pemasangan saluran yang lain, ataupun butuh kemoterapi, ya nanti kita pastikan. Tapi jangan khawatir dulu. Jadi yang butuh pertama, saya beri Tuhan sehat, ya, percaya beri Tuhan mujizat. Amin. Nah, tapi tugas kita melangkah pastikan, jangan takut periksa. Banyak yang takut periksa, takut ada penyakit terbalik. Betul. Segera periksa sehingga tahu bahwa itu bagus, sehingga dengan mudah yakin sehat. Nah ini penting sekali, ini pentingnya edukasi kita ya, dari Proklosa ini tuh memberikan edukasi kepada masyarakat supaya kita tuh tidak takut untuk periksa ke dokter. Karena kadang-kadang, aduh aku ketiwan mbak, ada misalnya aku ketahuan aku loro, kayak gitu kan dok. Jadi ini memang pencegahannya seperti itu ya dok. Karena banyak orang sudah tahunan merasa sakit, ternyata dilihat tuh kok normal. Begitu dia tahu, Pak, Bu, Mbak, Mas, ini normal. Maka mereka sangat gembira. Mereka punya iman, kok ini bagus. Ya. Nanti bisa dilakukan konseling ini. Setelah itu, maka sembuh. Dengan sangat mudah. Perluan sangat mudah sembuh. Karena ketakutan kemarin hilang. Atau memang dilihat, oh ini ada dokter yang sisa sembuh. Jadi seperti itu. Dan juga nanti bisa tentukan kebiasaan. Jadi ada beberapa orang yang tukletnya pintu masuk ke kerongkongan ke lambungnya itu terbuka lebar, sehingga asam lambungnya naik maksudnya gitu. Atau dia sangat gemuk, dengan celana yang sangat ketat, maka menekan lambung dan ususnya sehingga gerakannya kurang bagus, dan gak pernah olahraga, sehingga gerakan ususnya kurang bagus, lambungnya kurang bagus, itu makan apa? Gak pernah jalan-jalan, duduk berjam-jam menunggu, berjam-jam kerja, sehingga nanti kita ubah kebiasaannya. Enggak, ini hanya namanya dysmotilitas, hanya ususnya kurang gerak, lambungnya kurang gerak, ini berenang nanti betul, ini nanti jalan-jalan, nanti berat badan, ini nanti pasti gerak ususnya bagus, gak akan sebal lagi. Sehingga kita akan bisa memberikan advice ataupun bisa pasien bertindak untuk melakukan, oh ternyata yang seperti ini selesai, oh Pak, Bu, ini ternyata benar-benar psikosomatik karena ketakutan, bahkan ini gak ada lecet satupun, sehingga mereka kita akan juga akan memberikan obat yang sesuai. Oh ini memang cemas, ya udah kita bantu ke cemas, tapi ayo banyak doa, banyak bergembira, banyak bersyukur sama Tuhan, tahu-tahu mereka akan sembuh, sehingga nanti mereka tidak tergantung obat. Banyak yang sampai puluhan juta minum obat bertahun-tahun, ternyata hanya karena pikiran, bukan karena organ. Begitu mereka selesai pikirannya, Jadi endoskopi tadi memang menolong kita untuk mengerti akar permasalahannya di sakit lambung itu karena apa gitu ya dok ya. Sehingga akan sangat pasti. Karena secara visual. Ya. Karena secara visual USG kan hanya hitam putih. CT scan juga hitam putih dan kontras, tetapi untuk endoskopi ya kita akan lihat secara visual. Selain visual kita akan bisa mengambil contoh. Contoh jaringannya, apakah ini peradangan ataukah ini ada sesuatu yang lain. Ada bibit untuk jadi malignansi cancer, kita sudah bisa lihat, ataupun nanti bisa kita lihat bakterinya seperti apa, sehingga itu akan sangat membantu dan itu sangat biayanya sangat terjangkau dan juga prosedur yang ringan dan aman untuk dilakukan, sehingga kita benar-benar sangat terpadu. Kita akan mengajarkan bahwa bisa sembuh asal tahu penyebabnya, asal tahu harus bertindak seperti apa, kebiasaan seperti apa yang dilakukan baik gitu ya. Ya. Berarti kalau untuk langkah pencegahannya sendiri itu memang kita harus punya kebiasaan yang baik di dalam pola makan, pola sedang begitu itu ya dok ya. Apalagi dok yang bikin, maksudnya kita mengedukasi masyarakat semuanya biar ini
loh supaya pencegahan penyakit lambung itu apa saja gitu. Berhenti rokok. Berhenti rokok, oke. Berhenti rokok, karena banyak yang merokok itu dia mengusap prostaglandin kedua itu, padahal itu untuk perbaikan lambung. Kulitnya lambung diperbaiki dengan itu, tapi rokok memutus, contoh seperti itu. Yang berikutnya lagi, stres. Jangan kita tuh ceritakan Tuhan sebenarnya. Jangan mau takut, jangan mau khawatir, jangan mau kebebanan masa lalu. Karena begitu itu salah satu yang paling mudah kena lambung. Selain mungkin tensi, selain mungkin gula, tapi salah satu yang paling sering itu lambung. Begitu pikiran, sakit perut, itu banyak sekali. Yang berikutnya olahraga. Olahraga yang bagus, teratur, dia akan menyebabkan tidak kegerungkan dan kegerungan sebenarnya saat tangan tadi bisa menekan lambungnya dan juga menyebabkan khusus lambungnya bagus bisa menyebabkan pikirannya sekarang akan menyebabkan keluar endomorfin yang mudah tenang dan juga bisa menyebabkan pintu-pintu masuknya cukup bagus, berenang dan segalanya itu akan menyebabkan perbaikan dan setelah itu kebiasaan hidup yang sehat jangan begadang kalau nggak butuh. Enggak butuh mending bangun pagi, segera berdoa, segera bekerja, belajar pagi. Banyak kan yang belajar sampai bikin tesis sampai jam 3 malam, dan itu akan badannya sangat kecapean. Dan itu tidak disarankan juga ya? Tidak disarankan, kecuali kalau memang ada kejadian harus terpaksa begadang, itu tidak masalah. Mesti kuatnya, gitu. Dan juga pola makan yang teratur. Banyak orang yang sangat rajin, itu sampai lupa makan. Iya betul. Ya kalau makan jadi nanti apakah paginya ini masih belum selesai. Waktu makan siapa tanggung nih pekerjaannya sedikit lagi. Dengan pola itu seperti itu akan sangat membebani tubuh. Jadi malam minum kopi. Ya orang sekarang kan hobinya minum kopi malam-malam. Jadi pagi nggak makan. Pagi nggak makan, siang nggak makan, malam nongkrong minum kopi gitu ya dok ya, itu mungkin kebiasaannya. Itu alkohol juga jangan. Mengganggu. Makan terus kurang, tapi ya jangan berlebihan. Jadi yang sangat itu bukan karena satu faktor, tetapi karena banyak faktor. Jadi di lambung itu terbagi faktor yang membantu dan faktor yang merusak lambung. Nah, keseimbangannya itu harus bagus. Sehingga kalau faktor merusaknya banyak, udah nggak pernah olahraga, stres, makan nggak teratur. Kompor, belum menghilang nyeri, semakin banyak faktor yang masuk, yang dimiliki, tensinya semakin besar. Oke. Maka jangan takut mudah-mudah semuanya. Asal tidak berbalik. Asal bagi-bagi sama teman-teman. Ketika ada sama ketakutan, karena tahu makan ketakutan terlambat 10 menit sudah ketakutan makan setakut. Sehingga malah sakit pak. Nah itu sudah jangan. Jadi jangan yang segala sesuatu yang over, yang berlebihan. Makanya berburu sangat jaga sampai olahraganya sangat bagus, tetapi hatinya karena tidak atau mau perfeksionis. Dia merasa takut jadi melakukan hal-hal yang sangat ekstrim sehatnya, sangat ekstrim sehatnya sampai catering sehat sampai segala tindakan yang dia akan membuat sudah dilakukan tapi karena dasarnya takut dan tidak sengaja. Jadi kita biasanya persoalannya dengan hati gitu ya dok ya, hati secara psikis gitu ya maksudnya. Dokter terima kasih sekali. Oh ya, ini tadi sudah dijelaskan mengenai endoskopi. Nah, kalau endoskopi sendiri itu bisa dilakukan di rumah sakit Pantai ya, dok ya. Nanti bersama dengan dokter Kredi juga yang nanti akan berkonsultasi mengenai hati dan juga pencernaan ya khususnya di klinik hati dan pencernaan itu setiap hari apa saja dokter? Setiap hari ya, Senin sampai Sabtu ya. Klinik hati dan pencernaan. Betul. Nanti silakan jika sobat sehat semuanya mau mendaftarkan di klinik hati dan pencernaan bersama dokter Grady nanti bisa melalui WA, nanti juga bisa melalui telepon atau bisa melalui online dan sekarang bisa online juga. Nanti sobat sehat semuanya bisa unduh aplikasi di Play Store. Nah, itu nanti silakan diunduh aplikasi Yakum Rumah Sakit Pati Waluyo. Nanti pendaftaran juga lewat situ. Nanti lihat jadwal dokter juga lewat situ. Nanti bisa cari-cari informasi kesehatan juga lewat situ. Jadi sudah komplit sekali. Silakan sobat sehat semuanya mengakses. Jangan lupa mengakses web juga mengakses untuk aplikasinya. Gitu ya dokter ya. Terima kasih sekali dokter Kredi atas waktunya. Hari ini pastinya banyak sekali tetapi meluangkan waktu untuk kita semua memberikan edukasi. Kiranya edukasi ini bisa membuat sobat sehat semuanya semakin sehat gitu ya.
jadi kita semuanya pokoknya jadi sehat gitu, jangan sampai sakit. Oke, terima kasih atas atensinya, kita ketemu lagi di Prognosa di edisi selanjutnya, dan dadah. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.